Ya guys, di sini 250 PSA 17 bar di sini yang sudah ya setahun lebih ini guys ya, 2 tahun ada. Pinjam dulu bentar. Jadi kalau buat nyuci AC ini mantap banget nih guys ya, masih berfungsi baik ya, selagi di dalamnya itu dibersihin terus ya. Jadi servisnya bagian dalam ini aja teman, jadi suka dibuka kalau ada masuk kerikil, pasir apa mampet, jadi tembakannya kurang, jadi suka dibuka, dibersihin di dalam sini ya teman-teman, jadi agar berfungsi dengan baik. Ini masih hangat-hangat biasa ya, tidak panas ya. Lihat ini, apalagi ini nih, ini dingin karena aliran air ya. Ini hanya hangat-hangat biasa, pakai 1 jam lebih juga tidak ada masalah ya guys. Untuk mesin pompa DC yang RDCO ya, ini ya teman-teman. Kabel, dan di sini saya pakai masih bawaannya, di sini saya beli tadinya 15 volt tapi enteng ya. Apa 15 volt apa enggak, saya enggak tahu juga sih. Ya, enteng banget ini. Ini emang lumayan agak hangat gitu teman-teman. Agak panas. Ya, yang penting pompanya teman, kalau itunya banyak juga yang jual kan. Kalau modenya tinggal diputar di sini, tangga mode pun. Ya, jadi kondisi untuk setahun lebih ini menggunakan RDC ini ya, RDC pompa DC ini cukup oke ya teman-teman. Jadi nggak pernah rusak kalau hanya masuk kerikil aja, tapi buka, bersihin, keluarin kerikilnya dan berfungsi baik lagi ya guys ya. Ya, apalagi ya, oh ya itu aja untuk sedikit review tentang selama setahun lebih menggunakan pompa RDC DC ya, yang 250 PSI 17 bar ya, yang satu pompanya bukan yang dua ya. Ini kedudukannya saya bikin dari kayu biasa biar nggak terlalu kencang getarannya ya, bisa dililit juga menggunakan ini ke selang-selangnya ini maksudnya ya. Itu gambarnya sedikit pompa DC ya, lumayan lah buat nyuci motor, tapi kalau buat nyuci AC cocok ya, tidak terlalu kencang dan cocok banget kalau buat nyuci AC teman-teman, nggak terlalu kencang pokoknya. Ya lumayan lah buat budget di bawah 300.000 guys, 250 di bawah 250 lah pokoknya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys.